jago, gue bukan maksud apa-apa, tapi lu bayar kendaraan lain kayak gua tadi gitu. Dengan ini jalan sepi bang? Iya tahu, gua jalan sepi, tapi yang tadi kan di jalan ramai guys. Jadi kan gua ngerasa terpantang gitu, gua pengen buang rokok lu tadi gitu. Gue nggak suka dengan sifat. Tahu nggak kalau ada aturan nggak boleh merokok saat mengendarai? Tahu nggak lo tuh kalau ada aturan kayak gitu? Nggak tahu. Namanya orang kan pasti pengen ngerokok. Gimana pak? Iya kalau mau ngerokok harusnya berhenti dulu ya, di pinggir. Ingin rokoknya jangan jalan. Orang kan kalau punya pengendarai itu lain aja. Karena dia punya tuh malah tuh terbang pernah mata orang lain, pernah mata apa kalau nggak pakai helm, apa ikannya dibuka ya? Iya. Bahaya. Enggak bang, juga barusan salah bang. Apa? Barusan kayak gitu bang harusnya bang. Gua bukan ngebuang rokok temen lu, supaya nggak terus jalan karena gua. Jadi kan barusan padahal bisa stopin, yang stopin bang. Iya. Tapi kan kalau nggak dibuang sama gua kan lu masih terus kayak gitu, nyesep terus gitu, bahaya gitu. Kalau berdua dari Tomo lo. Hey bro, minimal minta maaf lah kalau udah salah ngerokok di jalan. Apa ini? Lah. Harusnya minta maaf, bro. Minimal minta maaf, bro. Gini ya kalau sama bocah nih. De shortinho pra ele beber. Pare de shortinho pra ele. Pare, 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 pare. Oke guys, kita lagi di kafe Kupi Hapik. Kita San Morian-nya di sini. Ini gua mau iya, udah. Ini gue opening dulu ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Aljanal Aziz. Yo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan dan dilancarkan dalam urusan rezekinya. Oke guys, ini gue baru pulang San Mori ya. Ayo pak. Ini gue baru beres kopi guys di kafeku kafe Hapik. Bareng Abo MP dan Sigates. Entah kenapa ya guys, sekarang tim Jamup anjay pada berpencar bikin kontennya. Gile, sekarang tim Jamup enggak bersatu lagi cuy. Pada masing-masing bikin kontennya. Gimana ya, ternyata bikin tim itu harus punya kebersamaan yang kuat ya cuy. Ya udahlah, jangan dibahas lah kalau soal tim. Kita bahas aja sekarang. Nah, di sini kita mau ke mana nih? Mau ke garasi Magila kayaknya. Setelah dari Magila, kita pulang. Kita belok kanan, cuy. Ini Abu MP sama si Gates. Kita gaskeun lagi ngonten. Nah cuy, bagi teman-teman yang punya inspirasi buat bikin konten gimana ya? Boleh komen, gua harus bikin konten apa? Selain Dede Gemes. Aduh, ternyata ini jalannya sempit, cok. Gabo sama si Gates di depan, gua di belakang. Tinggalan gua cuy. Nah ini dia Abo MP sama si Gates. Is, kita riding-riding santai ya. Ini kalau Bandung begini cuy jalannya.
kecil. Kita gaskeun. Nah, kalau di sini San Moriannya enak, coy. Di KFC. Gaskeun lagi, coy. Oke, guys. Gimana ya? Dukung terus konten gua ya dengan cara like, comment, share dan subscribe supaya gua lebih bersemangat gitu bikin kontennya. Akhir-akhir ini view gue anjlok, cuy. Gak tahu kenapa ya, apa mungkin konten gua enggak diminati sama kalian, cuy. Soalnya kemarin juga jelek anjir. Jelek banget view gua. Wish. Apa itu si abuannya? Kasih pelajaran. Jadi gua kasih tahu gak perlu kayak gitu ah. Ya gua, oh bukan maksud apa-apa, tapi lu bahaya kendaraan lain kayak gua tadi gitu. Dengan ini jalan sepi banget. Hah? Iya tahu, gua jalan sepi, tapi yang tadi kan di jalan ramai guys. Jadi kan gua ngerasa terpantang gitu, gua pengen buang rokok lu tadi gitu. Gua enggak suka dengan sifat. Tahu enggak kalau ada aturan enggak boleh merokok saat mengendarai? Tahu kalau ada aturan kayak gitu, enggak tahu. Namanya orang kan pasti pengen ngerokok. Gimana, Bang? Iya, kalau mau ngerokok harusnya berhenti dulu ya, di pinggir. Rokoknya jangan jalan. Kalau pengendara itu lain aja. Tapi kan kalau nggak dibuang sama gua kan lu masih terus kayak gitu, cep terus gitu, bahaya anjir. Oke, gue salah bang, temen gue yang salah kan. Cuma abang juga salah bang dengan cara nakut kayak gitu kan. Jadinya kita juga sama kayak nakut. Iya, bapak. Tapi kan dengan kayak gitu dia Hey bro, minimal minta maaf lah kalau udah salah ngerokok di jalan. Minimal minta maaf bro.
gini ya kalau sama bocah nih. Nah. Mereka yang salah, mereka yang gak terima nih. Kita tuh ya, anjir. Aduh. Rokok di jalan anjir bahaya, guys. Ada juga ya orang kayak gitu ya, guys ya. Oke. Okay.